Halo Sob, balik lagi di Auto Vivo. Kita udah beberapa hari ini gak bikin video ya Kang Arya? Baru ini lagi baru-baru. Kebetulan ini kan pasangan aksesorisnya banyak ya. Ini yang kita pasangin ini satu full mobil nih, Xpander. Ini kebetulan Xpandernya, aduh kayaknya ngap banget ya. Gua buka dulu deh, bentar ya. Siap. Jadi ini kan kebetulan nih Xpandernya tahun 2021 ya. Ini yang sport. Cuman kita modifikasi, kita custom. Karena sebenarnya nih headlampnya udah LED, cuman kurang terang. Ya. Kita custom pakai Froji yang CBA Osram. Ya. Dan untuk LED positionnya juga ini udah di custom juga, dibikin DRL sama running sen juga. Dari ini bagian-bagian area depan aja yang fat-fat apa aja yang di custom, yang dimodifikasi, ini terutama di bagian grill, grill Apollo. Gue lihat ada beberapa perubahan di grill. Iya. Ini yang bagian bawah nih ya. Juga. Nah, ini front corner namanya nih. Ini bagian samping nih front corner udah kita tambahin. Ya, terus untuk di bagian tengahnya ini namanya front lower ya. Udah ditambahin juga. Jadi untuk kiri kanannya ya front corner ini udah ditambahin sama front lower biar tampilan lebih sporty lagi. Di samping expandernya sporty, tambah sporty lagi. Untuk pilihan warnanya dia bisa menyesuaikan sama warna mobil juga. Bisa. Terutama di bagian tengah nih ya, yang di front lower-nya ini bisa ada warna ini juga silver. Oh, silver. Ya, selain hitam ada silver juga. Ya. Kita tes ya. Sebentar untuk di... Jadi ini kita mau tes lampunya di kamar. Betul. Nih ada welcome light-nya ya. Iya. Nih untuk di bagian DRL-nya ada welcome light-nya. Karena pada dasarnya yang bawaan di mobil itu kan kurang terang juga DRL-nya. Ya, ngambilnya juga kan arusnya ke lampu senja kalau bawaan mobil. Tapi kalau udah kita custom, kita dibikin mesin nyala, dia nyala ya. Jadi DRL. Terus ini juga mode nyalanya ya. Mode nyalanya itu ada dua fungsi. Selain DRL, tapi ada running sen juga. Kita tes. Oke. Ya. Dan untuk pencahayaannya juga 2 kali lipat lebih terang daripada standar. Ya. Untuk Froji-nya itu custom atau kita pakai warna standar aja? Nah, kebetulan ini kan yang tahun 2021 Xpandernya bawaannya apalagi yang tipenya sporty itu udah LED. Udah LED. Nah, cuman kan si owner kadang-kadang kebanyakan sih ya, biarpun LED kurang terang tetap. Makanya kita custom, kita rubah selain sama batok-batoknya kita tambahin juga Froji. Froji Osram CDA. Kita tes nyalanya. Nah, ini untuk lampu senjanya ya. Dia ada angel eyes-nya. Oh iya, dia ada angel eyes-nya juga. Iya. Nah, ini lampu utamanya. Ini hampir 3 kali lipat lebih terang daripada yang bawaan standar. Kalau ini kan emang permintaan si owner-nya untuk Froji itu warna putih ya, kayaknya. Betul. Kalau misalkan di custom nih, mau misalkan angel eyes-nya warna merah atau warna biru? Ada. Bisa juga? Bisa, ada yang warna biru. Ya, untuk angel eyes-nya nih ada warna biru nih. Untuk lingkarannya. Ya. Biasanya sih umumnya ya yang biasa dipasang ada biru, ada putih. Ya. Jadi bisa request warna lah ya. Betul, bahkan untuk di lensanya sendiri itu bisa dipasangin red devil, ya, blue devil, tergantung si customer suka apa enggak. Oke gitu. Ya. Nah, untuk di bagian atas juga udah dipasangin juga nih. Bagian atasnya. Ini bagian atasnya kita pasangin roof rail. Ya. Roof rail tapi yang nggak terlalu rame, tapi simple biar lebih elegan lagi. Ya, untuk di spion juga udah dikasih. Ini cover spion. Cover spionnya yang model apa namanya? Ini modelnya karbon. Oh, karbon. Ini model karbon. Ya, ini model karbon. Nah, untuk di area belakang juga udah kita tambahin. Kita lihat aja di belakang langsung. Ya. Ntar kita matiin dulu sebentar. Ini di area belakang. Ya. Ini area belakang pat-pat aja udah ditambahin, terutama di bagian stop lamp. Stop lamp juga ini udah ditambahin garnish yang karbon ya. Jadi ini selain sama cover spion juga. Ya, kan? Betul. Betul. Nah, untuk di bagian belakang pintu ya, ini udah ditambahin seat plate ya. Seat plate ini kan ada
dua bagian ya, yang di posisi di bumper sama di bagian di bagasi. Nah, dan untuk di bagian bawahnya lagi di bumper ini ditambahin juga nih, samping sama tengah sama bagian samping juga. Ini namanya rear lower ya. Rear lower. Ini kan tadi kan depan front lower. Nah, ini rear lower. Dan untuk itu di bumper rear lower ini juga ada reflektor juga kan? Iya, itu dikasih lampu. Dan untuk di rear reflektornya ini namanya kan rear reflektor juga nih kan. Bawaan mobilnya kan enggak nyala dia, cuma bias doang. Kalau dipantulin dari cahaya lampu dari belakang dia baru kelihatan nyala kan. Tapi kalau misalkan udah kita tambahin, udah kita ganti, ini nyala nih. Dan untuk nyalanya dia ada dua mode, selain lampu senja tapi bisa rem juga. Oke, saya penasaran sih sama nyalanya gimana. Oke, sip. Kita tes bentar ya. Nah, ini kan untuk lampu senja ya. Oke. Nah, untuk lampu senja ya. Di bagian stop lamp dia kan udah putih. Ya, di bagian bagian di lampu mata kucingnya juga ya, kalau untuk posisi senjanya ya seperti ini nyalanya. Dan untuk di tengah ini ya, ini pas pada saat rem aja fungsi nyalanya. Oh, jadi pas pada rem. Ya, kita tes bentar ya. Oke, nyala enggak? Nyala. Oke, sip. Ya. Jadi selain tampilan lebih sporty lagi, karena biar ini sport kan, ini kan tipenya sport ya, Xpander tipe sport tahun 2001. Nah, kalau udah ditambahin kayak rear lower ya, rear corner kayak samping-samping ya, dan kayak variasi yang warna chrome ini kan cuma tampilan doang ya, bukan fungsinya, bukan buat knalpot ya, tapi modelnya aja biar tambah sporty lagi aja gitu. Jadi jangan salah kira ya. Jadi ya. Itu bukan cover ya. Bukan ya. Tapi ini tampilan biar kelihatan lebih mewah aja. Gitu. Oke, paham ya? Untuk bahan-bahan si rear lower-nya, front lower-nya, itu bahan-bahannya dari apa sebenarnya? ABS. Ini semua ya produk JSL semua pakai bahannya bahan ABS. ABS. Bukan fiber ya. Karena kelihatan banget kan dari tampilan pun dia lebih presisi. Beda sama bahannya fiber. Kalau bahan fiber pasti ada gelombang-gelombangnya. Nah, satu lagi, ini untuk pemasangannya plug and play atau membobok? Plug and play. Plug and play. Jadi waktu mau lagi ke standar, bisa. Tanpa ngerubah gitu ya? Bisa. Tanpa ngerubah. Mungkin ini bisa jadi referensi juga buat para pengguna standar sport, atau bisa juga expander cross, atau mungkin expander yang lain bisa juga? Bisa, cuman kalau untuk expander cross kan bumpernya beda ya. Bumpernya beda, dan untuk headlampnya juga beda. Tapi ada bagian part-part yang sama aja semua. Cuman bagian bumper aja yang beda. Jadi buat customer atau si owner yang punya mobil expander lah jenisnya ya, mau tahun pertama sampai terakhir, itu banyak di Auto Tivo aksesorisnya ya. Satu lagi nih, oke. Buat garansi, buat headlamp depannya, rogi, terus juga buat reflektor, juga rear lower, front lower-nya ada garansi juga? Kalau untuk garansi, terutama sebenarnya kalau garansi itu umumnya yang elektrikal ya. Elektrikal. Bahasanya yang elektrikal. Karena kalau untuk aksesoris jarang. Aksesoris tempelan apa segala macamnya itu jarang ada garansi. Tapi kalau bentuknya elektrikal, itu pasti kita kasih garansi. Karena kan khawatir yang namanya elektro ya, kalau nggak dikasih garansi, takutnya si owner kan nggak percaya. Iya. Nah, berhubung kita kasih garansi, kalau untuk di bagian area depan itu lampu di headlamp itu kan ada Froji, itu kita kasih garansi 2 tahun. 2 tahun ya untuk Froji-nya. Penggantian baru nih ya. Penggantian baru, bukan di servis ya. Dan untuk di bagian DRL-nya yang light position itu garansi 1 tahun. Oke, ya, paham ya? Khawatir buat di bagian headlamp-nya, bagian lampu-lampu kita garansi 2 tahun. Garansi. Ya. Untuk elektrikal semua kita kasih garansi. Oh, ya. Terutama bagian-bagian lampu. Ya, modifikasi lah tentunya, itu pasti kasih garansi. Oke, Kang Ayep, thank you banget buat informasinya. Semoga bisa jadi referensi juga untuk pengguna expander sport ya, Kang Ayep. Betul. Iya, ya. Jangan lupa yang nonton video ini, like, comment, and subscribe. Oke.